Ờ, anh em tự quản lý áo lồng luôn. Không, anh em tự cầm luôn đi, cầm luôn đi. Anh đem vào áo lồng cầm luôn. Không biết hết được. Salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak burung murai batu adalah Vietnam, sahabat. Di negara ini, MB dipanggil dengan sebutan burung Ketsama. Ini merupakan salah satu nama yang mendunia. Burung Ketsama pasti orang pada tahu lah. Iklimnya yang masih terbilang tropis dengan pepohonan seperti di Indonesia membuat murai batu hidup bebas dan nyaman di sini, sahabat. Kebanyakan masyarakat Vietnam memelihara burung dan yang dipelihara adalah murai batu. Mereka juga melakukan kontes melatihnya supaya menjadi gacor dan aktivitas lainnya sebagaimana kita di Indonesia, sahabat. Seperti yang diceritakan pejuang mania dari Vietnam, Nguyen Trong Phong, dia menceritakan sisi budaya dan dunia hobi burung di negaranya. Pada pembicaraan kontes burung di Vietnam, secara kebetulan terdapat kemiripan persepsi penilaian mulai dari durasi berkicau, fisik, suara, dan gaya. Standar penilaian yang cukup berbeda menyajikan perspektif lain dalam seni lomba burung. Lomba burung di Vietnam hanya berlangsung satu bulan sekali, sahabat. Itu lebih dari sekedar eksibisi. Tapi postur tubuh, terutama yang eksotis, menjadi poin tertinggi. Di Vietnam hanya mempertandingkan tiga jenis burung, yaitu murai batu, wangi, dan kacer. Penilaian di kelas murai batu terjadi pada tiga babak, alias memakai sistem penyisihan. Dengan menggunakan beberapa juri yang bertugas dengan rentan masa rehat sebelum memasuki babak berikutnya antara 10 sampai 15 menit. Babak pertama, sahabat, lebih pada penilaian suara, tapi lebih menekankan pada durasi bunyi, isian tak dihitung nilai. Burung wajib bunyi di tangkringan. Untuk burung yang bunyi nyeruji dan fisik tak sempurna, diskualifikasi langsung diturunkan. Lama penilaian 15 menit. Tetapi jika lawan berimbang, penilaian ditambah 5 sampai 7 menit. Biasanya saat lomba berlangsung diikuti antara
40 sampai 90 bahkan 100 ekor burung. Kemudian diambil 10 terbaik untuk bisa masuk pada babak kedua. Di babak kedua sendiri, penilaian lebih ditekankan pada gaya, postur, dan fisik. Penilaian dari caranya bernyanyi atau berdiri, kemudian keseimbangan postur mulai dari kepala sampai ekor menjadi poin pentingnya di sini. Ini barat kayak lomba kecantikan lah, lomba model sahabat. Catatan untuk burung yang mempunyai karakteristik antik seperti blorok atau albino mempunyai nilai plus dalam hal penilaian, terutama penjualan. Nah, penilaian berlangsung 15 menit yang akan diambil 4 terbaik menuju babak ketiga atau final. Babak penentuan penilaian mengenai sang pemenang dari 4 terbaik meliputi aspek kriteria pada babak pertama dan kedua. Untuk sang pemenang biasanya dibanderol berkisaran antara 150 C, tapi untuk burung murai babi albino yang jadi juara bisa mencapai kisaran harga 500 ke atas itu. Penilaian lomba burung murai di Vietnam sampai ini ya ada kemiripan sama di Indonesia juga, cuma yang ada sama mulai istilahnya. Jadi kalau di Indonesia kan suara burung yang bagus dan tembakannya juga rajin belum tentu bisa jadi juara, karena tentu saja di suara yang irama tidak beraturan tidak akan dinilai baik oleh juri. Suara yang dinilai oleh juri biasanya meliputi irama, volume, dan mutu suara. Irama yang dinilai di lapangan kontes itu yang iramanya naik turun dan nyambung. Artinya burung saat dikonteskan bisa juga mengeluarkan suara yang tinggi dan juga rendah. Volume harus yang terdengar nyaring dan keras supaya mudah didengar oleh burung. Mutu suara adalah burung tidak berhenti bunyi, terus ngerol dan nancep dengan menikmati gaya yang santai dan tidak aktif. Penilaian gaya kalau di sini, gaya lebih terpicu pada penampilan burung. Setiap burung punya gaya taring yang berbeda. Masing-masing mempunyai gaya dan juga ciri khas yang berbeda. Untuk murai batik gaya yang biasanya menjadi poin plus itu gaya yang energi dari satu tantangan ke tantangan lain sambil menggerakkan seluruh tubuhnya, termasuk juga ekor yang naik turun. Thank you.
Kemudian kestabilan. Kestabilan adalah saat burung murai batu berkicau lebih dari awal didatang hingga akan beres penilaian. Dan tentunya dengan para siswa yang dikeluarkan lebih banyak dari penilaian kesamaan antara penilaian lomba murai di Indo dan penilaian lomba murai di Indonesia. Kalau ada salah-salah ngomong, salah-salah kata ya mereka dimaafkan. Silahkan tonton terus video ini. Salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak burung murai batu adalah Vietnam. Di negara ini hampir dipanggil dengan sebutan milik burung bersama. Ini merupakan salah satu nama yang mendunia. Burung bersama pasti orang pada tahu. Iklimnya yang masih terbilang tropis dengan pepohonan seperti di Indonesia membuat murai batu lebih bebas dan nyaman di sini, sahabat. Kebanyakan masyarakat Vietnam memelihara burung dan yang dipelihara adalah murai batu. Mereka juga melakukan kontes melatihnya supaya menjadi gacor dan aktivitas lainnya sebagaimana kita di Indonesia, sahabat. Seperti yang diceritakan kecaumannya dari Vietnam, Nguyen Chong Phong, dia menceritakan sisi budaya dan dunia hobi burung di negaranya. Pada pembicaraan kontes burung di Vietnam, secara kebetulan terdapat kemiripan persepsi penilaian mulai dari durasi kicau, fisik, suara, dan gaya. Standar penilaian yang cukup berbeda menyajikan perspektif lain dalam seni lomba burung sahabat. Lomba burung di Vietnam hanya berlangsung 1 bulan sekali, sahabat. Itu lebih dari sekedar eksibisi. Tapi postur tubuh, terutama nilai eksotis, menjadi poin tertinggi. Di Vietnam hanya mempertandingkan 3 jenis burung. Burung murai batu, wangi, dan kacer.
Penilaian di kelas murid baru terjadi pada 3 babak alias memakai sistem penyisihan dengan menggunakan beberapa guru yang bertugas dengan rentan masa rehat sebelum memasuki babak berikutnya antara 10 sampai 15 menit sahabat. Babak pertama sahabat lebih pada penilaian suara, tapi lebih menekankan pada durasi bunyi. Isian tak dihitung mulai. Burung wajib bunyi di kantringan. Untuk burung yang bunyi ngerujuk dan fisik tak sempurna, diskualifikasi langsung diturunkan. Lama penilaian 15 menit. Tetapi jika lawan berimbang, penilaian ditambah 5 sampai 7 menit. Biasanya saat lomba berlangsung diikuti antara 40 sampai 90 bahkan 100 ekor burung. Kemudian diambil 10 terbaik untuk bisa masuk pada babak kedua. Di babak kedua sendiri, penilaian lebih ditekankan pada gaya, postur, dan fisik. Penilaian dari caranya bernyanyi atau berdiri, kemudian keseimbangan postur mulai dari kepala sampai ekor menjadi poin pentingnya di sini. Ini ibarat gaya lomba kecantikan lah, lomba model sahabat. Catatan untuk burung yang mempunyai karakteristik antik seperti jorok atau albino mempunyai nilai plus dalam hal penilaian, terutama penjualan. Nah, penilaian berlangsung 15 menit yang akan diambil 4 terbaik menuju babak ketiga atau final. Untuk sang pemenang, biasanya orang
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Top 10 chúng tôi sẽ chọn 5 chú chim vào vòng xếp hạng luôn. Vòng xếp ở vòng top 10 chọn xếp hạng bắt đầu. Thank you.
Mà bung ra không chim cũng chơi được thì mở, đấy là quyền quyết định của anh em, nhưng mà chúng tôi sẽ cho người 5 phút. Anh ơi, cho em nhiều tí. Woo!
đánh tên. Ok ạ. Nhìn đây nhá. Chiều tôi đang về gửi lại anh cái ảnh vào Messenger nhá. Rồi, ok xong rồi đấy. Rồi, thank you. Rồi đấy. Anh em Tống 10 nè, Sơn ạ, một gói quà của nhà tài trợ nữa. Anh Vũ Xuân Tùng một gói quà của nhà tài trợ nữa. Anh Vũ Văn Nguyên ạ. Rồi. Đã chưa xong nhá, mọi người đứng chưa xong đâu. Anh Vũ ơi, phong bì lên đây, còn phong bì nữa. Em ơi. Nguyên chứ hóa ra hôm nay con chạy về cho giải thế à? Ông thì ghê rồi, ông bây giờ không ghê đâu. Mình ông bắt cái lúc này là hứa là đập. Ông bởi có ông à? 20-11 không có à? Có đâu? Anh em vỗ tay đây kìa. Anh em ơi. Rồi. Ra đây tí đây. Anh ơi cho em chụp về đây em. Chụp việc cứ ba anh. Ôi tuần sau gặp nhau nhá. Ok rồi. Rồi, thank you. Anh em nhất nhì ba. Mày bao nhiêu mày ngồi mày biết cho tao hết đi. Đấy, và một cúp của anh nhất ạ. À, nhất ra rồi. Nhất à. Nhì nào. Kích đứng hai đầu nhá. Kích đứng hai đầu hai bên. Mày chụp tao kìa. Anh nào giải ba. Em đây đi ra đi. Anh Tùng sang kia. À, anh đó này. Đây. Tài vào nữa mà. Quà nữa cơ mà. Ôi giời. Đúng rồi, phong bì, phong bì, phong bì. Ai không thích đây nhỉ? Tám ba đúng không? Giải 3, 4, 7 rồi. Các em giải gì cơ cấu này. Giải nhất thì cấu nhau.
đúng nhau xong chưa tại đây đứng lùi ra tài vào đây tài vào đây tài đứng vào đây hai em nhất tập trung cái giải cứu gì à nhớ ông kia vênh mặt lên mặt cứ cúi cúi tao vênh đấy rồi ba 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 ông nhất gì ba chủ ông nhất gì ba đây rồi các bác nhìn này bảo lên xoay đấy chủ cho hai ông khuyến khích đấy nhé. Rồi, hai anh thích nào? Thích vào đây. Trọng tài còn đánh tài đấy nhỉ, bốn anh em vào chụp kìa. À, bốn anh em trọng tài vào cái đi nhờ. Cho em xin luôn kiểu ảnh ở đấy luôn cho nó đây. Ok. Ok, cảm ơn. Anh em Hải Phòng và chụp anh em Hà Nội một cái như thế. Anh cho em anh em vào đây biệt đây anh em Hải Phòng với anh em Hà Nội vào chụp chung cái được ở đây thì toàn có Hải Phòng và Hà Nội không thôi à tất cả anh em vào đây ơi cho em xin kiểu riêng đây tất cả anh em vào đây đi tí nữa ra kia tí nữa kiểu ra rộng ra chỗ rộng tiếp để cũng ôm nhau kỹ nhé dự rồi đấy. Rồi anh ơi, anh đứng vào tí. Rồi đẹp rồi. Tất cả nhìn nhá. 2 3 này. Tiền sư gì nói chứ đúng không? Chết chết đòn vào à. Quả này em khuyến rồi. Anh Tùng ơi, gọi tất cả anh em.